sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita kembali lagi di Modifin dong. Ini ada permintaan dari ownernya. Jadi kemarin kalian udah nonton belum yang ganti velg? Ya kan ada yang ganti velg. Terus kita udah coating juga nih. Jadi supaya dilapisi, terus juga kemarin ada kita sedikit sentuhan kasih warna di bagian pilar dan di bagian atap. Nah, selanjutnya kita juga udah pasang BBK, ini update terkininya. BBK-nya kemarin kita nggak sempat bikin video karena lembutnya padat banget, boy. Ya kan? Lalu selanjutnya ini. Sekarang kita lagi tune up ya. Tune up kita naikin ke stage 1, yaitu kita coba remap. Kenapa remap? Karena ya gue udah pernah cobain pakai dustek, dan sekarang gue pengen cobain remap itu bisa seenak apa. Jadi ya udahlah ya, ini sekarang gue lagi ada di EP Tuning, dia ada di Sunter, boy. Ya itu sama Mas Davin, ada dia CS gue kemarin. Yuk kita langsung masuk aja. Nah sekarang kita udah mau masuk ke ruang operasi. Nah, tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit, kayaknya kita bakal masuk ke remap stage 1 nih ya. Kita lihat nih apa aja yang dilakukan nanti, oke? Standarnya aja begitu. Oh, di atas kertas ini naik berapa, Mas? Tadi tuh standar 107. Sekarang kita dapat 126 WHP. Itu peaknya ya baru ya. Wheels ya. Unwheel. Tambah lagi lu punya velg kan velgnya rada gede pacul lah. Mungkin kalau velg standar gua rasa 130-an sih tembus ya, 130-135 gitu. Kan sebelumnya lu udah pernah remap juga nih, lagi nih. Ya. Dapat berapa? Standarnya 100 mirip sih standarnya, tapi hasil akhirnya dia bisa sekitar 132-an gitu ya. Mungkin karena velgnya ya. Mungkin. Okay. Tapi emang ini kan yang paling baru nih, yang 2020 model, software-nya ini masih banyak keterbatasan gitu. Jadi nanti kita update terus lah. Pokoknya ada update gue info. Nanti kalau ada update bisa diupdate lagi berarti. Update ya. Lebih enak lagi kan. Okay. Ini kan masih early stage lah. Kena biaya lagi nggak tuh? Kalau itu enggak sih, kecuali lu return ganti turbo apa segala kan, ya itu beda. Kalau itu enggak. Terlalu over.
Nanti ini kalau ada update kasih tahu ya. Iya. Panjang loh napas saya. Hah? Enak kan? Wah, lebih responsif sih. Jauh lebih responsif sih. Ya, kasih power mode. Lebih enak lagi. Wih. Awas, awas. Terbang. Nah, baru enak nih. Kalau yang lama, power sama normal nggak beda jauh. Yang ini nih, power. Iya, mantap ya. Boleh lah. Ini hanya remap aja ya? Remap aja, belum ganti apa-apa. Filter belum ganti. Downpipe segala masih pak. Coba pakai manualnya kali ya. Manual. Yoi, ini kan ini udah ada manualnya. Yang baru, kalau yang lama dulu dipencet, motornya telatnya bukan main. Yang ini udah ini agak lebih responsif ya? Lebih cepet. Ya, Toyota tuh ada perbaikan lah ya. Gak cuma tampilan doang, benerin. Iya. Enak nih. Udah lah, langsung Jakarta-Bali lah. Oh, iya. Aduh, aduh. Gak sadar lagi mana ya? Iya. Oh iya ya? Kemual, enak nih. Nah, di sini gue jajan. Power enak ya? Ya. Power beda jauh loh. Oke. Okay. Nah, jadi yang standarnya ini digambarin sama dia dalam bentuk grafik yang merah ya. Yang warna merah. Nah, yang merah ini catnya ini standarnya terukur kan 106,4 di sini. Oke. Okay. 106,4 kita dapat 126,3 ini tenaga di roda. WHP berarti. WHP ya. Kita bilang satuannya sama-sama horsepower tapi lebih kecil angkanya karena kan sampai ke roda. Benar benar. Nah, kalau ngelihat mobilnya tadi kan velgnya besar. Total diameter 20 soalnya. Iya. Pasti lebih berat menghasilkan power angkanya bacaan lebih kecil. Berarti harusnya kalau pakai ring 18 mungkin bisa di atas 126 ya. Seharusnya sih bisa. Tapi kalau patokan kita sih jangan ngelihat angkanya berapa gede tapi sebelum sesudahnya. Iya, before. Ya, kan? Yang penting kondisi sama gue mau tahu naiknya berapa gitu. Oke, ini kalau misalnya remap itu berarti cuman HP-nya aja yang di setup ya berarti. Oh. Horsepower torsi semua ningkat sih. Ini yang digambarin ini kan horsepower. Nah, ini torsinya nih. Tuh, torsinya jauh mah. Torsinya ini sampai 300. Jadi artinya apa nih kalau kayak gini kan? Ini standarnya 295,7 di RPM 2500. Nah, kita dapat power torsi lebih besar. Lebih awal. Jadi 2300-an aja lu udah dapat torsi 350 di roda. Di mesinnya itu sekitar 500 udah on wheel. On engine. Berarti ini HP-nya berapa kalau dari mesin? Di mesinnya sekitar 185-an ya tadi ya. Nah, soalnya kalau yang di terbaru ini nih, mesin yang baru 2021 kan banyak bilang sama aja dong harusnya facelift atau apa. Ya, tapi enggak, beda. Tapi ternyata di upgrade-nya di bagian engine beda, ya? Software beda, injektor beda, banyak. Terus pipa intercooler beda, lainnya gue belum ngerti. Jadi sekarang selain horsepower-nya terus torsinya apalagi Mas kalau gini gitu. Benefitnya apa sih sebenarnya abis remap kan setelah lihat angka ini gampang gini. Lu tadinya untuk mendapatkan torsi 295 ini lu butuh effort sampai RPM 2500 ya. Yeah. Sekarang lu dapat tenaga torsi yang sama. Di RPM lebih rendah. Tuh. RPM 2100 aja sekarang udah sama. Udah nyampe ini ya. Oh, 500 RPM itu kan kondisi statis. Kalau di jalan kan itu variatif kan. Berarti kalau misalnya secara logika nih bisa bikin mobil lebih irit tuh. Kan lu ngegasnya jadi enggak push gitu kan. Jadi ngegasnya pelan-pelan RPM aja gitu lebih kan. Tinggi, tembakan solar lebih banyak. Tembakannya jadi lebih banyak. Udah pasti itu enggak ada inilah ibaratnya tidak ada kompromi begitu. Pokoknya RPM lu ngebut gaspol 4000 RPM, banjirin solar, boost turbo segala lebih tinggi kan. Tapi kalau lu sekarang lebih awal, nanjak lebih gampang, tarikannya jadi lebih enteng. Jadi nggak kena kasus yang kayak salah satu pabrik mobil itu tuh yang nggak bisa nanjak. Gue pernah tuh beli mobil itu. Terus apa lagi Mas, selain itu benefitnya setelah kalau mobil tuh mau kita remap gitu kan? Benefit udah pasti, lu pakainya jadi lebih enak, lebih irit, lebih fun to drive pastinya ya. Jadi. Nah pertanyaan gue, ini bisa dikembalikan keadaan standar nggak sih? Bisa. Kondisi standar, jadi gini, tadi kita udah baca lu punya data standar.
kita udah backup. Mau kita tulis paling butuh waktu 2-5 menit lah. Oke. Okay. Tanpa adanya pemotongan kabel, penyolderan, gunting-gunting itu nggak ada. Berarti ini benar-benar prosesnya itu cuma colok ECU ke laptop selesai. Betul. ECU ini diprogram ulang melalui laptop kita. Jadi banyak yang bertanya mungkin ntar hilang nggak? Cabut kaki hilang? Ini aja. Laptopnya berapa nih? Jauh. Isinya banak nih dari data penting. Nggak apa-apa, murah ini. Isinya. Cuman isinya yang penting ya. Ya udah deh, oke. Okay. Ini ada yang perlu gue rawat nggak sih mas? Maksudnya ada yang perlu gue perhatikan nggak sih setelah gue menggunakan mobil? Apalagi kan ini solar nih. Yang tadi solar itu apa sih? Wah, lu jangan asal ini mas, atau lu jangan ini jangan ini. Mungkin solar gitu. Ya, kalau bisa pakai dek sih ya. Tetap bahan bakar ya. Bahan bakar kasih bahan bagus lah, jangan yang ini mobil baru kan. Terus. Bukan setelah di remap ini gitu loh mas. Setelah di remap ini ada yang perlu gue perhatikan nggak sih? Ya intinya hati-hati aja pakai mobilnya ngeremnya lebih pakai upgrade pakai BBK. Udah dong. Brake kita. Pakai HSR punya. Pakai ya. HSR punya. Ya udah kalau kayak gitu. Siap. Gua sekarang mau nyobain sendiri. Tadi kan nyobain apa? Boleh. Silakan. Tapi nih sekarang gua pengen nyobain sekalian arah balik. Sip. Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu ya. Brio. Hah? Brio. Moran juga. Lo berani? Berani enggak Brio? Brio kan. Brio gua kan udah pakai Dustek nih. Nah, coba kalau misalnya Dustek sini. Kalau sama remap kira-kira gedean mana? Boleh aja. Ayo kita cari waktu lagi. Gimana? Ya. Berani nggak? Soalnya gini mas, gue jujur. Teman-teman gue tuh banyak banget yang nanya. Mas Aldi, remap dong, remap katanya. Saya gue bilang gue udah pakai Dustek, ngapain gue remap? Benefitnya apa yang mulia? Kenapa? Ya lu mau tahu benefitnya bisa naik seberapa gitu? Iya. Terus apa sih selain maksudnya tanya gue tanya ya, remap ini sebenarnya fungsinya buat apa sih? Apakah cuma sekedar mengoptimalkan tenaga mesin? Mm-hmm. Kayak gini kan? Ini kan berarti WHP naik, torsi naik gitu kan, berarti otomatis intinya sih gini, kita memprogram ulang ECU, kita ngasih tahu dia sesuai dengan karakter apa yang gue mau. Jadi gue bikin lu ikutin deh kata-kata gue sekarang, lu boostnya segini, timingnya di sini segini, bensin segini gitu. Jadi ya itu kan based on experience lah ya. Ganti, berarti orang, kita yang ngatur ECU berarti. Betul, jadi gue yang kasih tahu mobil ini apa yang mau lakuin. Sedangkan kalau lu pakai piggyback, piggyback itu kan metode tuning juga sama, gue juga bisa tuning piggyback. Tapi lu basically lu ngasih tahu ECU, oh belum nyampe nih segini, lu kasih banyakkan lagi di sini. Iya, ngebohongin nih. Ya itu manipulasi. Betul. Ya udah. Lebih suka yang mana? Kalau gue sih lebih suka remap karena langsung. Tapi piggyback lebih cepat nyeting gitu. Oke, ini berapa nih mas biaya untuk remap Fortuner ini? Kalau Fortuner normally kita biasa pokoknya biayanya mobil-mobil ini 5 juta sampai 5,5 juta. Itu tergantung ada stage 1, stage 2 gitu. Tapi mobil ini sekarang stage 1. Tuh, gue ya kalau misalnya kalian mau remap kalian bisa hubungi di sini ada Instagram ini. Thank you. Sama Mas Davin langsung. Ini asli. Ini enggak lama sih sebenarnya. Tadi masuk terus seberapa ya? Sejaman lebih lah. Sejaman lebih. Cuman emang gitu boy, harus ngantri kalau di sini. Karena penuh. Ya udah, Mas, makasih banyak ya. Thank you, Bro. Ya udah. Gitu aja boy dari gua. Mas Davin, ada yang mau disampaikan enggak barangkali? Ya pokoknya kalau ada yang mau remap atau segala macam boleh nanya-nanya dulu, mampir langsung aja karena kalau hari biasa by phone susah sih kadang. Jadi mendingan mampir aja langsung ke sini. Ini ada di Sunter nih boy. Langsung aja bikin reservasi dari kita punya Instagram tuh ada link-nya, klik aja situ reservasi langsung. Oke. Okay. Ya udah, gitu dulu boy dari gua Aldi Resundur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Untung dah tarikannya enteng banget sumpah. Ini keren banget boy. Oh kan Camry aja sampe gak jadi mau nyalip dia. Nah ini salah satu keuntungan kalau pakai BBK ya. Nih kayak gini nih, lagi ngegas tiba-tiba manjat gitu kan. Lah udah, santai aja, remnya smooth. Tuh. Ya kan? Itu salah satu keuntungan kalau kita pakai BBK. Sini dong, kesini dong. Kesini. Nah, gitu ke gua dong. Masa gua ngoceh doang enggak ada ininya. Itu salah satu keuntungan pakai BBK. Jadi ketika kita dalam keadaan wah, lagi kenceng ya kan, pakai BBK itu bisa langsung bisa langsung berhenti, boy. Ya. BBK HSR ada buat mobil apa aja bang, semua mobil bisa, tinggal request aja ya. Cuman kita ada yang ready stock sama ada yang harus pre-order. Ini lumayan nih, habis nyobain tarikannya kenceng juga ya, gak sia-sia nih di remap nih, mobil jadi lebih responsif. Nih contohnya kayak gini ya,
Ini kita di giginya di D Eco Mode ya kan. Ini kayak ya gasnya cuma cukup dicuil sedikit aja sih tuh. Dicuil sedikit aja di jalan. Dalam keadaan macet kayak gini jadi kita enggak capek. Tuh. Cuman rekomendasi lah pokoknya. Remap oke juga. Gua pikir hanya Dustech yang bisa meningkatkan, tapi ternyata remap pun juga masih enak kok nih kayak gini. Tuh, ini ngegasnya masih dipirit-pirit aja nih tuh, cuma sampai 1500 RPM. Tapi larinya udah bisa stabil di 50. Gua pikir Dustech doang yang bisa, tapi ternyata remap juga bisa bikin mobil mesin mobil jadi lebih enak sih, boy. Kalian penasaran enggak sih perbedaan remap sama Dustech? Kalau penasaran komentar di bawah. Nanti gua akan coba pikirkan apakah gua harus bikin kontennya. Ciao.